Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Alhamdulillah, sekarang aku udah punya bandel baru. Warnanya merah, keren banget. Oh ya, orang si Helter udah beli apa belum ya? Aku yakin si Helter juga udah beli loh, karena bandel ini keren banget. Widih, aku senang lah. Semoga teman-temanku udah beli juga bandel ini nih. Ih, keren sih. Oh ya, lebih baik aku ke rumah Helter aja sekarang. Aku mau lihat dia, dia pakai warna apa. Oh, pasti dia udah beli juga dah lah. Wow, mantap, mantap, mantap. Sekarang aku udah beli baju baru. Widih, bajunya keren banget. Aku ambil warna ungu karena warna favoritku. Wih, keren sih. Baru bangun tidur nih aku. Ya udahlah, sekarang aku mau senam pagi dulu. Aduh, biar badanku selalu sehat dan segar ya. Oke, sekarang aku mau senam dulu. Ih, setiap pagi bangun tidur, auto senam dulu. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a bad... Semoga aja Helter ada di rumah. Ya, semoga aja. Oh, ada. Ih, dia juga udah beli baju itu. Dia ambil warna ungu loh. Keren juga ya. Wih, parah sih udah beli juga. Tuh kan, keren banget. Helter, Helter. Eh, Helter, udahan senamnya. Woi. Apa, Bepi? Kamu beli juga ya bandel itu? Keren banget. Kok kamu ambil warna merah? Untung ya aku ambil warna ungu. Takutnya warna merah pasti banyak yang ambil. Untung banget dah aku ambil warna ungu. Coba kalau seandainya aku ambil warna merah, udah sama kayak kamu tuh, mirip-mirip. Kan jadi gak enak kalau mirip-mirip baju kita kan. Ya, aku ambil warna merah karena aku udah tahu kalau kamu itu suka warna ungu. Makanya aku nggak ambil warna ungu. Lagian kan warna favoritku warna merah. Keren juga ya bajumu. Kita sama dah lah, tapi warnanya aja berbeda. Oh ya, teman-teman kita yang lain udah beli apa belum ya? Kan lebaran sebentar lagi, masa belum beli baju lebaran? Ya, nggak tahu juga aku. Oh, itu dia udah datang tuh, si Vicky. Vicky, Vicky. Hei, kamu udah beli baju apa belum? Aduh, kalian udah beli baju itu ya? Aku mau beli, tapi nggak cukup duit. Ih, keren banget lah baju kalian. Aku suka loh, tapi ya mau gimana nggak ada duit. Ntar lagi lah aku pulang mau minta duit sama orang tuaku. Widih, keren banget ya. Aku mau beli warna kuning kalau nanti aku ada duit. Gimana caranya ya? Aduh, aku suka loh, beneran suka aku. Oh, kamu nggak ada duit ya? Ya udah Vicky, kamu nabung aja dulu. Siapa tahu nanti kan duitmu cukup dan kamu bisa beli. Aduh, aku pengen banget. Vicky, ibu, Vicky, kamu kemana? Hei, sini dulu, ngobrol dulu. Apalagi kita. Hei, Vicky, aku mau pulang. Vicky, ibu, kemana aku sih dia? Baju baru. Aduh. Mereka udah beli baju itu, aku nggak ada duit. Ibu, tolonglah beli baju baru untukku, Bu. Ibu, ibuku di mana sih? Ibu, beliin baju itu, baju baru, Bu. Tapi ibu nggak ada di rumah. Terus aku gimana ini, nggak ada baju baru itu? Aku suka banget, beneran nggak suka kali aku. Aduh, coba ya kalau aku ada duit dah lah aku beli warna kuning. Karena aku suka banget baju warna kuning itu loh. Gimana ini, udahlah. Aduh, kenapa dia nangis, Beb? Kasian juga ya, si Vicky nggak bisa beli baju kayak kita. Ya udah, kita ganti aja bajunya yuk. Kasian teman-teman kita karena mereka nggak punya. Ya udah, sabar aja, nanti mereka juga beli kok. Yuk, kita ke rumah Alfi dulu yuk. Kita tanya si Alfi, dia udah beli apa belum.
Ntar kalau kita ada duit, kita bantuin mereka ya, agar mereka bisa beli baju kayak kita, biar kita mirip-mirip loh. Kamu kan pakai warna ungu, aku pakai merah, Vicky pakai kuning, nanti si Alfi pakai warna biru. Kok gak salah biru sih ya? Yaudah, ayo kita ke rumah si Alfi dulu, kita tanya sama dia. Mungkin dia juga udah beli, kan kita belum tahu. Beb, aku yakin si Alfi juga udah beli. Karena kan dia punya duit, dia suka nabung duit soalnya. Ya udah, kita tanya aja dulu. Alfi, Alfi, assalamualaikum. Alfi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kenapa? Hei Alfi, kamu udah beli baju ini belum? Aku tahu maksud kalian kesini. Kalian cuma mau pamer baju itu kan? Aku udah tahu. Udahlah, gak usah pamer-pamer. Kasihan aku. Aku tahu aku gak mampu membelinya karena itu baju mahal. Tapi jangan pamer lah. Kalian itu temanku. Jangan pamer di depanku. Aku tahu aku gak mampu membelinya. Tapi kalian jangan pamer lah. Aku kan jadi sedih. Hei Alfi, kamu jangan asal nuduh dah. Kami kesini cuma mau nanya kamu udah beli baju ini apa belum. Bukan bermaksud untuk pamer. Alah kamu, itu aja sedih. Iya Alfi, benar kata Fielter. Kami kesini bukan niat untuk pamer baju ke kamu. Bilang aja kalau kalian kesini mau pamer ke aku. Kami kan datang baik-baik, cuma nanya doang, kamu udah beli apa belum? Ya kalau kamu belum beli, kami doakan agar kamu cepat bisa membelinya. Ya Helter, udah yuk kita pergi aja yuk daripada nanti si Alfi sedih karena Alfi pikir kita pamer nih baju. Ya udah Beb, ayo dah kita pergi aja daripada begitu. Ya udahlah Alfi, kami pamit dulu ya kalau kamu nilai seperti itu. Yang jelas di sini kami enggak pamer kok. Alfi, Alfi, kami datang baik-baik malah dituduh kami mau pamer. Ya udah ya, kami pergi dulu. Assalamualaikum Alfi. Udah Alfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah, aku minta maaf kalau aku salah ya. Iya, kami maafin kamu kok. Udah ya, kami pulang dulu. Udah Helter, yuk kita pulang aja yuk. Kasihan Alfi. Ntar kalau kita ada duit kita tambah ya, agar mereka juga bisa beli baju ini, Helter ya. Oke Beb, oke. Tapi ngapain kita tambah? Kita datang baik-baik dibilang pamer. Udah, lupain aja Helter. Kan Alfi teman kita juga. Coba kalau seandainya aku ada lebih duit, pasti aku akan bagiin ke temanku agar mereka juga punya baju ini dan agar mereka senang gitu loh. Dan kalau teman kita senang, aku juga ikut senang. Aku orangnya nggak iri, nggak dengki. Aku baik sama temanku. Tapi ya mau gimana? Karena kan aku aja orang tua yang beli baju ini. Ya gimana ya? Wah, aku sedih. Aku benar-benar sedih dah kali ini. Itu baju baru si Beth sama Helter udah punya. Aku gak ada duit untuk beli. Apa si Vicky udah beli juga? Jadi aku sendiri gak punya. Dahlah, sedih. Tapi ya mau gimana kan? Udah, nanti aku coba pikirkan lagi dah. Sebenarnya aku iri sama mereka. Iri banget. Apapun yang mereka inginkan, mereka bisa membelinya. Kenapa aku gak bisa? Ibuku pun gak mau membeliin aku baju yang keren-keren. Yaudah, aku ke rumah Helter aja dulu. Aku mau nanya sama mereka, berapa habis duit mereka beli itu baju? Karena baju itu keren, pasti bakal mahal. Yaudah, aku ke rumah Helter sekarang. Semoga dia kasih tahu berapa harga tuh baju. Apa ya aku kerja? Aku cari ikan gak ada ikan. Aku kerja pun gak ada kerja. Coba kalau ada kerja kan aku bisa beli baju seperti orang di Beda Helter. Mungkin si Alfi juga udah punya tuh baju. Aku sendiri gak punya. Ibu, beliin dong aku baju keren. Padahal aku suka banget loh baju keren. Tapi ya mau gimana dah lah. Ibu tolonglah beli aku baju keren. Udahlah. Semoga aja ada Helter. Helter, Helter, assalamualaikum.
Eltar, assalamualaikum. Eltar. Alfi, kenapa Alfi? Kok kamu tiba-tiba datang ke rumahku? Kamu mau beli baju ini kah? Atau kamu udah beli? Enggak, Eltar, enggak. Aku datang ke sini cuma mau tanya, kamu beli baju itu berapa? Harganya mahal atau murah? Kalau murah, berapa harganya? Dan kalau mahal, berapa? Soalnya niat aku mau beli warna biru. Tapi kalau murah aku beli, kalau mahal ya udah aku nggak mau beli. Karena tahu sendirilah aku nggak mampu. Oh gitu. Gimana ya? Sebenarnya gini loh Alfi, harganya tergantung kehokian kita. Bang Sibe belinya mahal, kalau aku ya agak mahal dikit gitu loh. Tergantung hoki juga. Oh jadi gitu. Ya kayaknya aku gak mampu dah. Kalau misalnya mahal, lagian kan aku juga gak hoki. Aduh gimana ya, sekarang aku jadi sedih lagi. Dahlah, sedih terus aku. Aku gak bisa beli. Yaudah ya, aku pulang dulu lah. Assalamualaikum. Alfi, Alfi, Alfi jangan marah lah Alfi. Kan kamu nanya makanya aku jawab. Ya Allah Alfi marah lagi. Emang baju ini tergantung kehokian. Kalau misalnya ya mahal-mahal, kalau murah ya murah. Aku gak mampu beli. Ya sudah, mau gimana lagi? Udah nasib orang miskin emang seperti ini. Apa-apa gak bisa beli, apa-apa gak bisa beli. Kapan kayanya aku? Aku juga gak tahu. Aduh, sedih banget dah. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen yang banyak. Siapa tahu nanti aku bisa membelinya bandel keren. Siapa tahu kan di give sama Bang Tibet. Dahlah, gak bisa beli aku. Gak ada duit soalnya.